Halo, welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tungguin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Iko, kok pendek gitu sih? Tapi ini keren. Kalau tinggi sih lebih keren lagi, tapi ini juga keren sih. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Mbak, tolong astagfirullahaladzim. Jangan gitu, Cok. Yang digaru apa ya? Lah. Bisa begitu, bisa. Kepiye iki? Bisa lepas-pasang loh. Kok bisa gitu? Banget. Ada jendelanya ya di situ. Tutup lagi. Anjay, keren. Gokil emang bang, tempelan rupanya yo. Halo Dora. Apakah kalian melihat Putra? Di belakangmu Dora. Mohon maaf nih mbak. Tapi mbaknya mirip Lord Dede ini, sumpah. Malah disebut anjir. Tuh lihat itu ada fotonya, gue tunjukinnya. Ini foto mbaknya, ini foto Lord Dede Inun. Ini sama di belakang gue, kira Dede Inun lagi-lagi guys. Lord Dede Inun bisa jadi semuanya. Di belakang kamu. Katakan lebih keras. Di belakang. Buset dah. Dora, kita makan mie di warpat yuk. Ayo. Oh iya, kita mau lewat mana ya? Kepada siapa kita meminta bantuan ketika kita peta, tidak tahu jalan? Peta. Pakai peta. Gak usah, aku tahu jalannya kok. Benar. Kau harus mengatakan peta. Peta, yaudah, ya. Peta. Peta. Lebih keras. Peta. Ah, udah ya, Tuhan. Gak tuh bocil tuh ngapain kosong banget pikiran ini apa sih? Gue kok ada di sini atau gue main sepeda lagi? Kenapa jadi begini? Udahlah. Kosong banget pikiran adik ya. Anak selamat cek. Andra selamat cek. Ini nah, perasaan udah mau 2025 loh ya. Gitu ya, sampai kayak kalau slow motion kan udah lewat ya. Ape lo, biar nape begitu, nggak apa-apa lah kita lihat guys ya, seneng penonton yang begini. Mama. Idi. Gokil ya guys ya. Gokil cok, masih ada loh video 2002 guys ya. Kelamaan. Eh, beat lo bisa dicuci dulu gak sih? Kotor banget beat lo. Ini kan komunitas ya. Mereka tuh ngumpul anak slow-mo. Terus kerjanya ngapain sih? Bikin slow motion lah. Jadi pas begini-begini semua. Iya, begitu semua. Begini terus sampai sore gitu. Besok datang lagi. Yuk, kumpul kita party yuk. Ulang anjing. Besok gitu lagi. Ya gitu-gitu apa, aja cok? Iya. Terus mau gimana pastinya dong? Pastinya kayak tragedi 10 menit sebelum Wah, bahas tsunami lo. Jangan gitu lah. Gila. Dia maksudnya disabilitas apa keterbatasan ya? Dia masih mau kerja gitu. Sedangkan kita yang sempurna, yang masih sehat. Bukan sempurna masih sih, pokoknya yang masih sehat gitu ya. Yang posisi yang bisa ngapa-ngapain aja. Lengkap. Ngeluh lo sekarang, gak bekerja, tidur-tidur gitu. Ini lo. Capek kerja. Gue bilang nih, liburan lo. Tau-tau bangun, mangan, ngising, turu, mangan, ngising, turu. Iya gitu aja kerjanya. Pergi lo. Keluar dari rumah ini. Berasa diusir. Wartu bangke. Momen supir truk ngerjain temennya muter dulu gak sih? Dikerjain sama temennya ya? Terus muter gitu doang. Yeah, cuma muterin bundaran doang ya. Udah gitu doang. Mending lurus. Dalam hati mending lurus aja langsung. Bisa dipastikan mereka berteman. Gak juga anjing. Laki mah gampang. Iya benar. Apaan itu? Kenapa bisa? Ya Allah. Itu sejenis apa guys? Ball gak itu? Ya. Loh dari belakang apa jadi? Dia mengumpamakan dirinya sebagai apa? Gak tahu. Gak mungkin Jo. Ball itu 2022.
Ih, makan begitu sehat gak sih? Aduh. Gila banget sih dia makan, guys. 2024. Sekarang 2024. Bisa kurus, kurus sampai kayak gitu loh, Cok. Bisa lebih kurus dari gua lagi. Dia tuh ya lama menghilang. Gua makan dikit yang aja. Yang galak banget juga kalau dibandingkan untuk proses orang. Naik banget gitu berat badan, guys, berat badan ya. Gitu kayaknya setahun dua tahun deh. Ini ngilang langsung muncul begitu kurusnya. Iya sih, perubahannya juga gak mungkin kayak langsung jauh banget gitu, kurus. Iya. Udah pindah di baju kesayangan udah gak muat. Tempel dong. Diplesterin lah. Ini apaan lagi? Boci, gak gitu, Cok. Ya, kalau lu udah gak mau sama helmnya, udah ganti yang baru. Ya om. Lah bawa motor lagi. Jangan, ma, jangan, jangan, ma, jangan. Ini. Please bahaya jangan, itu. Iya. Kenapa lu berasakan? Bang, kenapa? Berangkat, Bang. Lu lama-lama diginiin lu jadi apa lu? Jadi ondel-ondel lu, sumpah. Jadi pusaka antara yang ada nih kerdus ini, Bang. Bahaya ini. Apa sih itu? Buset. Bisa naruh begituan ya. Apaan sih anjir? Tapi aku enggak punya sih. Point. Biar maksudnya ketutupan gitu sama dagingnya. Gak pernah gue ngeliat baru baru ini sejarah gue ngeliat begituan, guys. Perampok. Om, bukan. Oh, kira kita perampok. Kira kita perampok. Bukan, ya Allah. Masih ada kok. Apa? Masih ada isinya? Masih ada, tunggu aja dulu. Oke. Okay. Masih ada isinya, gak, masih ada. Enggak. Ya, kalau emang pun perampok kan. Masa perampok. Oh, lah kok emang perampok tuh? Lo mau ngomong iya, kayak gitu juga? Iya. Apaan sih? Eh. Gue kira pertemanan ini hanya sekedar tos. Tos, iya. Gue capek berdiri, lo beli tempat lain. Gak menghargai lo. Gak menghargai. Bisa-bisanya dia gak sadar, cu. Ya Allah. Terus gue mau nyoba kerja jadi badut. Jadi sementang lo cas sama cewek 1001 itu mah. Terus mau cas ya sama anak-anak. Mentang-mentang sama cewek sekali. Nah, pengen jadi badut lo. Ini apa lagi nih? Udah masuk batu diapain? Mode meme gini berarti aneh-aneh, cu. Si enak banget lo, cu. Masak di pinggir jalan. Eh, pinggir kali. Pinggir kali ya. Five-nya ketemu banget, guys. Kena gitu, Cok. Oh, nice. Oh, dia masak sosis. Emang masak ya? Ya? Batu kali itu kalau misalkan lo tahu ya, guys ya, lo yang sering-sering mandi panas, di kali nih. Pecah gitu. Dibakar pasti pecah. Meledak dia, guys. Tapi kenapa? Tapi itu enggak lo. Berarti batunya kuat itu. Enggak pecah, tuh. Nah, kan? Mateng lo tapi. Iya. Ih, keren lo. Enggak pecah beneran, enggak pecah. Iya, enggak pecah. Banget emang. Ngapain sih? Capek-capek gua nonton endingnya begitu. Udah, mending makan di situ aja. Enggak usah dibawa kemana-mana. Rambimu lah. Astaga, astaga. Aku berusaha terlihat keren di depan doi. Ngancang-ngancang nih. Mau dibalik. Iya. Enggak jadi makan kan? Bagus. Putusin dia, pergi cari lain. Iya benar. Biar ngapa kayak gitu, Bang? Buang-buang bahan makanan gue memang. Karena aku udah bilang enggak usah beli apa-apa lagi, ini hebat. Beneran itu murah kok. Berapa harganya? 2.000 sepaket udah semuanya sepasang. Eh, Mbak, Mbak. Mbak bentar dulu, Mbak. 2.000 sepaket udah sepasang. Jangan gampang banget diakalin. Masa sih? Jadi gitu, Mbak. 200.000 sepaket. Enggak, aku enggak percaya. Mbak, saya bayarin 1.000.000 deh sini. Untung berarti 800.000. Sini, Mbak. Dengan polosnya cewek. Kalau nanya pintar ya, jual aja, gitu Mbak. Dengan tipuanmu. Jual aja. Kalau enggak cari deh. Dia enggak mungkin mau cari jadi di Google bang, kan banyak ya. Pasti kelihatan tuh harganya. Tipuanmu. 200.000 lebih dikit itu ah. Lebih dikit, 180 biasanya kan, guys. Iya. Beneran itu murah kok. Murah kok. 1.000 sepaket udah semuanya sepasang. Mamuan, gue kalau jadi ceweknya gue foto nih ya. Gue cari tuh di online-online gitu, di e-commerce gitu. Percaya Mbak, tidak ada hobi laki tidak ada yang murah. Iya. Itu cewek harus tahu. Mumpung lagi gabut, mari kita kerjain si Fuki. Oh, dia kentut aja.
anjir. Oh my god, ternyata beri saya, beri saya itu ya? Giliran kentut cewek lain aja suka ya. Nambah nafsu. Kentut istrinya sendiri bilang bau. Baru kali ini ada orang Sarenggan. Ngapain lu kasih jurus sama orang, Cok? Bau mati. Emang baunya milih-milih gitu. Cantiknya orang. Kalau bau kentut ya bau lah. Pink, putih, kayak transparan, Jepang, Indo. Yang namanya kentut, Bang. Bau. Tetep. Ya kan. Mambu telek, Bang. Gak iso disetting lu. Harap kue ngombe parfum sak botol. Iya, bener. Mambu kentutmu tetep. Mambu telek. Jadi kamera apa ini? Apa ini? Keren banget kameranya. Ada banget sumpah. Keren banget. Masa sih? Masa sih? Enggak percaya masa kok kamera. Loh, beri link ada kameranya. Ada, emang ada. Cuman kayaknya enggak sejernih itu deh. Enggak bisa begitu nih. Masa sih enggak percaya deh. Sekali jepret 100 juta cair. Enggak begitu. Mana bisa, Bang?